Saya berada di pejabat daerah Putatan untuk mendengar taklimat tentang masalah bekalan air yang sedang dihadapi di daerah Putatan. Taklimat telah disampaikan oleh Timbalan Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah bersama beberapa orang kaki tangan daripada Jabatan Air Negeri Sabah. Dan hasil daripada taklimat tersebut, kita telah dimaklumkan memang kita sekarang sedang menghadapi masalah bekalan air kerana jumlah permintaan adalah melebihi daripada jumlah bekalan air terawat yang dapat dihasilkan oleh loji-loji yang membekal air. Untuk daerah Putatan ini, kita menerima bekalan air daripada Moyok dan juga Kasigui, dan disebabkan oleh permintaan yang melebihi jumlah bekalan ini, maka kaedah jangka pendek yang telah dijalankan oleh pihak Jabatan Air Negeri Sabah adalah dengan melakukan kaedah catuan bekalan air. Tujuan catuan bekalan air ini diadakan adalah bagi membolehkan kawasan-kawasan yang mempunyai tekanan air rendah dapat dibekalkan bekalan air terawat pada sesuatu jangka masa yang telah ditetapkan. Oleh itu, bagi penduduk yang ada di sekitar daerah Putatan, saya nasihatkan untuk mereka peka terhadap notis catuan bekalan air dan menyediakan tangki-tangki ataupun tempat-tempat simpanan air di rumah masing-masing bagi memastikan mereka mempunyai bekalan air yang mencukupi apabila bekalan air ada di kawasan ataupun premis mereka. Ada juga kawasan-kawasan perumahan seperti Platinum Apartment yang mana bekalan air dapat masuk ke tangki apa yang kita panggil balancing tank, tetapi ada sedikit masalah dari sudut inlet level. Yang ini nanti pihak Jabatan Air akan berhubung dengan pihak pengurusan perumahan untuk cuba mengatasi masalah bekalan air di situ dari sudut teknikal lah. Jadi apabila bekalan air ada masuk ke balancing tank nanti, jumlah air yang mencukupi masuk dalam tangki dan pam air akan dapat berfungsi untuk mengepam air naik ke atas tangki simpanan di kawasan-kawasan perumahan yang bertingkat. Jadi ini adalah solusi jangka pendek. Jangka panjang, pihak Jabatan Air dan juga Kerajaan Negeri Sabah memang telah mempunyai rancangan untuk membina loji rawatan air dan juga empangan yang akan diputuskan dalam tempoh masa depan nanti. Jadi sekali lagi saya menyeru kepada penduduk yang ada di sekitar Putatan untuk peka terhadap jadual catuan air. Jadi apabila ada bekalan air pada masa-masa tertentu masuk di premis anda, bolehlah ataupun dinasihatkanlah untuk menyimpan air tersebut dalam kadar yang berpatutan. Saya. Penduduk, jumlah penduduk Putatan berapa? Yang saya ada dimaklumkan sekarang kita mempunyai kapasiti reka bentuk bagi loji Moyok dan Kasigui adalah sebanyak 215 juta liter per hour. Per hari. 215 juta liter per hari. Dan pengeluaran semasa adalah 238. Jadi ianya sudah melebihi daripada kapasiti yang ada. Ya. Catuan ini akan berterusan
sehingga keadaan yang mengizinkan lah. Artinya kita berdasarkan pertumbuhan penduduk yang sudah melebihi kapasiti pengeluaran, kita memerlukan loji baru dibuat untuk menambah kapasiti yang sedia ada sekarang. Ya, penghantaran air juga dalam dalam salah satu daripada pelan tindakan yang akan dibuatlah. Saya tiap hari menerima aduan dan setiap hari juga memaklumkan Jabatan Air untuk membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dapat. Contohnya ada masalah di Platinum Apartment, kita kemukakan dan Jabatan Air juga turut membantu. Dalam masa yang sama, Jabatan Air Negeri Sabah juga mempunyai sedikit kekangan dari segi sumber manusia, ya, kerana dalam mengurus catuan bekalan air ini mereka kena melakukannya secara manual. Jadi dengan jumlah tenaga kerja yang ada dan kekerapan untuk melakukan jadual catuan bekalan air tersebut bagi tujuan mengagihkan air ke tempat-tempat yang ada di daerah pedatan ini memerlukan masa dan tenaga kerja yang sepatutnya lebih daripada apa yang ada buat masa sekarang lah. Itu nanti sebenarnya feasibility study sedang dibuat dan nanti keputusan muktamad akan diputuskan oleh Kabinet Negeri Sabah lah.